Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaman Masjid Nurul Ihsan, Desa Cempe. Desa Cempe. Bukan Cempe. Kecamatan Lele. Angel temen ya. Desa Cempeh, Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Tuku tahu bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Indramayu yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Siang hari ini kondisi dan cuaca sangat panas, tapi lihat wajah Bapak Ibu jadi adem. Kenapa? Karena adanya rasa cinta di dalam hati kita, betul? Cinta kita semata-mata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang saya muliakan, ketika berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menyampaikan belajar dari keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Dan sosok itu ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membedakan kenapa kalau nabi itu yang diperingati hari lahirnya, sementara kalau kiai yang diperingati hari kematiannya. Makanya nabi kita peringati maulidnya, kiai kita peringati haulnya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sederhana. Kenapa nabi yang diperingati hari lahirnya? Karena nabi itu bisa dipastikan dari lahir sampai meninggal pasti dalam keadaan baik. Kecilnya baik, remajanya baik, masa mudanya baik, sampai tuanya tetap baik. Tetapi kalau kiai, kenapa yang diperingati hari kematian atau halnya? Karena banyak kiai itu yang awalnya preman, orang yang kurang baik, tetapi matinya dalam keadaan baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dulu masa mudanya preman, masa mudanya pencuri, masa mudanya perampok, tapi di masa tuanya menjadi wali. Maka itulah alasan kenapa kalau kiai diperingati haulnya. Karena banyak cerita kiai yang awalnya enggak baik, tapi matinya dalam keadaan baik. Beda hanya kalau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dari lahir sudah membawa kemuliaan. Bahkan dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Perut Siti Aminah ketika hamil Kanjeng Nabi, perutnya munawwaroh. Apa itu Bu? Bersinar. Coba ibu-ibu Indramayu kemarin pas hamil anaknya, kira-kira perutnya bersinar apa PD? Apa itu PD? Peteng dedet.
Kalau Kanjeng Nabi, Pak, di perut ibunya sudah bersinar. Ketika beliau lahir, mohon maaf, saat Ka'bah mau diserang sama pasukan bergajah yang kita kenal dengan Raja Abraha, sesaat sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah. Itu menjelang kelahiran Kanjeng Nabi. Maka kenapa lahirnya Kanjeng Nabi disebut tahun gajah? Nah, kalau bapak-bapak di sini paling banyak pakai gajah, sarung gajah duduk. Nah, kayak ini. Ini sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah. Soalnya saya kelahiran Lampung. Lampung itu identik dengan gajah. Makanya saya dulu sunatnya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Kalau Pak Kuwu sunatnya di mana? Oh, di rumah. Kalau Pak Camat di mana, Pak Camat? Hah? Oh, mantri sunat. Kalau anak-anaknya ibu-ibu pengen sunat yang bentuknya bagus, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti ukir-ukiran. Nah, ketika berbicara keteladanan, Nabi Muhammad itu dari muda sudah bisa diteladani. Bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi di usia remaja sudah ikut berdagang paman-pamannya. Usia 15 tahun, Kanjeng Nabi sudah menjadi pedagang. Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Kanjeng Nabi pernah menjadi petani. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah sosok yang komplit. Maka yang bisa dicontoh hanya Kanjeng Nabi. Kalau kiai, tadi malam saya sampaikan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng Nabi. Contoh Pak Kuwu mencontoh Gus Miftah, enggak bisa. Kenapa? Gus Miftah pekerjaannya ngaji di lokalisasi bersama para PSK dan Lonte. Kalau Pak Kuwu ikut-ikutan bahaya, mau berangkat enggak mau pulang. Kalau Pak Kuwunya alhamdulillah agak gemuk dikit. Mungkin di rumah susunya cocok. Kalau Pak Camat kurus, kayaknya di rumah susunya enggak cocok. Oh, ada Bu Camat di sini. Ya Allah, lemune. Camate kuru temen. Bu Camate, ya Allah. Ini kalau malam Jumat kan ada semut di atas gajah. Ya. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, seawa kok weteng kabeh. Tapi Bu Camatnya cantik loh. Dulu mudanya cantik ini. Tapi kok camatnya ya pas-pasan wajahnya. Ini Pak Camat besok masuk surga karena bersyukur. Bu Camat masuk surga karena bersabar. Camatnya manjing surga merga syukur di bojo ayu. Bu Camatnya masuk surga sabar di bojo raine kayak ngene, kayak gini. Tapi Pak Camat dan Bu Camat adalah pasangan yang serasi. Kalau saya melihat seperti pasangan Ipin dan Upin. Makasih ya Bu Camat. Ya Allah, HP ini Bu Camat nge ngaca kayak gini. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Kalau kita pengen cari teladan yang baik, ya hanya Nabi Muhammad. Manusia yang mohon maaf, minim kekurangan. Bahkan gak punya kekurangan. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dikatakan maksum. Apa Bu? Maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu maksum? Kanjeng Nabi mustahil masuk neraka, pasti surga. Kalau Kanjeng Nabi maksum, Pak Kuwu mesum. Ya, Pak Camat pada baik. Pak Kaposek luwih nemen.
Dan Ramil pada. Kumisin dan Ramil ya Allah. Kayak jagung bakar. Tapi kalau ibu-ibu punya suami berkumis kayak Pak Camat, kayak Pak Dan Ramil, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Iya. Dan Ramil jenenge Sugianto. Aslinya mana Pak Sugi? Oh Indramayu kok jenenge Jawa ya Sugianto. Saya tuh punya teman dari Indramayu sangat keren. Sekarang jadi pejabat di Mabes Polri. Asli kelahiran Indramayu. Sekarang bintang 3. Namanya Komisaris Jenderal Ahmad Doviri. Itu orang Indramayu. Polisi paling keren saat ini. Tepuk tangan untuk Indramayu. Siapa tahu sekarang kuwu besok jadi bupati. Iya. Ngimpi. Pak Guni arane siapa? Nana. Bupati Indramayu. Nana, ora pantes, ora pantes. Lurah Cempeh. Lurah Cem angel temen ya. Sing bener kepriwe? Cempeh. Cempeh. Cempeh iki apane tempeh? Lurah Cempeh. Nana, pantes, pantes. Pak Camat arane siapa? Fauzi Ramdon. Ahmad Fauzi Ramdon. Kamu orang tahu Ramdon itu artinya apa? Ramdon itu artinya terbakar. Oh iya. Ramadan itu kan Ramdon itu terbakar. Yang dibakar apa? Kemaksiatannya. Kalau Pak Camat yang dibakar apa? Lemaknya. Makanya kurus. Camatnya dejer karo Dan Ramil. Dan Ramil lemu, camatnya kuru. Kaposeknya ya lumayan lemu lah. Pak Dan Ramil sama Kaposek jangan gemuk-gemuk. Karena cowok itu kalau gemuk biasanya burungnya kecil. Ya. Buka rahasia Gus. Jangan buka rahasia Gus. Gak percaya? Ayo sepil. Ayo. Kalau Pak Cama jelas. Badannya kecil, burungnya lebih kecil. Nah. Karena Kanjeng Nabi itu teladan. Anda menjadi pejabat. Pengen selamat. Ya nyonto ketika dulu Kanjeng Nabi jadi pejabat. Anda petani, pengen jadi petani yang selamat. Contoh dulu ketika Kanjeng Nabi menjadi seorang petani. Ibu-ibu jadi pedagang, pengen selamat. Jadilah pedagang sebagaimana Kanjeng Nabi berdagang. Ada pedagang di sini? Ada satu hadis yang cukup menakutkan. Apa itu? Ahabbul biladi ilallahi masajidua wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah tempat adalah masjidnya. Tempat yang paling dibenci oleh Allah dalam sebuah daerah adalah pasarnya. Ini berarti tantangan untuk pedagang. Kenapa pasar itu dibenci oleh Kanjeng Nabi? Karena di situ banyak kebohongan, penipuan, ketidakjujuran. Makanya Anda jadi pedagang harus jujur. Jujur itu ada dua. Jujur kacang hijau sama jujur ayam. Bubur itu yang untuk ibu-ibu wajah itu namanya bubur. Pupur itu yang untuk tidur itu namanya pupur. Kasur itu yang untuk manah itu namanya kasur. Oh busur. Bu, itu tantangan. Contoh, saya mau tanya. Ini kan Maulid Nabi itu judulnya apa? Ngerasani Kanjeng Nabi. Tapi ngerasani yang baik-baik. Saya mau tanya. Nabi Muhammad itu menjadi nabi sama menjadi pedagang lebih lama mana? Lebih lama menjadi pedagang atau lama menjadi nabi? Lebih lama menjadi pedagang. Yuk kita hitung-hitungan. Tuh makanya pedagang yang semangat kayak bakul es teh. Bakul es teh itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang gak mau maju cuma dua, tandur sama tukang mancing.
ini gak mau maju. Sekarang tandur maju. Masa sih? Lah carane keberiman. Contoh-contoh, tandur kok maju keberiman. Sepil-sepil. Ora kebidak-bidak. Lewat yang kosong jalannya. Lewat sing kosong. Atau Pak Guwu mencontohkan di sawah dulu sana. Sama Pak Camat ya, Pak. Masa tandur maju? Oh kotak-kotak. Kalau nandur jagung bisa maju karena gejoh. Dan itu bisa keinjak gak apa. Masa tandur maju? Kok aku jadi pusing? Ada ukurannya. Berarti yang gak bisa maju cuma satu. Tukang mancing. Kalau mancing nyemplung kolam ya maju ya. Tapi kalau profesi paling sabar, tukang becak. Nunggu penumpang orang teka becaknya tumpaki dewek. Nah itu becak. Tapi profesi yang paling jelek, wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Iya. Tapi ada satu lagi profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Apa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, anteman-teman dibiarkan, kan goblok gitu. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang jelas, polisi, tentara, camat, lurah. Makanya polisi punya undang-undang, tugasnya tiga, melayani, melindungi, mengayomi. Ibu-ibu sudah merasa ayem dengan polisi? Dereng cangkem, dereng. Melayani, contoh pelayanan, kalau ada pengajian ikut melayani jamaah, melun jogo ini melayani. Pelayanan polisi itu bagus, yang jelek cuma satu. Pelayanan buat SIM, paling menjengkelkan. Ujian tes membuat SIM. Di mana-mana jalan tuh beloknya cuma dua kali. Kalau enggak ke kanan, ke kiri. Kalau tes SIM, jalannya bisa muter-muter kayak ular kayak gitu. Polisi dewe baik, lah tes juga bakal lulus. Betul? Makanya sama Pak Kapolri sekarang direformasi, membuat SIM tidak boleh membuat sengsara, betul? Betul Pak Kaposek? Pak Kaposek ke dewe baik, kalau tes zaman dulu ra mungkin lulus. Kalau numpak motor ya lincah inyong karo Kaposek. Wong wetenge gede Kapolsek. Masa bikin SIM jalannya belok kanan, muter balik lagi, muter lagi. Ini apaan? Makanya sekarang sama Kapolri direformasi. Nah, makanya sekarang kalau buat SIM tes saja bu, sekarang sudah bagus. Jangan nembak apalagi melalui calo. Tapi kalau perempuan rata-rata gak mau buat SIM. Karena polisi saja kalau dengan ibu-ibu di jalan takut. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Kadang-kadang sudah rating kiri, gak belok-belok. Rating kanan, beloknya kiri. Itu perempuan. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya merah, insya Allah. Lebih parah. Nabi jadi pedagang itu dari usia 15 tahun sampai usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad jadi pedagang berapa tahun bu? 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dari usia 40 sampai 63 tahun. Berarti menjadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi nabi. Nah, kalau pengajian di Indramayu enak temen ya. Kene bengok-bengok, jamaahnya cangkeme mangan. Indramayu dilawan. Kiai ini puasa teriak-teriak jamaahnya.
Ayo dihabiskan gak apa-apa ya, malu. Sing dipangan apa ya, ijo-ijo ya. Pak Dan Ramil, Pak Kapasak dimakan loh Pak. Biar kumisnya tambah tebel Pak. Ini apa ini ya? Kok lemu temen ya? Ayo Pak Gu. Neng kene jenengnya apa? Buras. Isinya apa? Kayak lontong, beras. Beras. Isinya apa maning? Beras tok. Oreng. Eh? Oh. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Isinya tempe. Kamu tahu apa bedanya tempe sama bokong? Tempe dibalik tetap tempe, bokong dibalik jadi. Langsung ke situ aja, Gus. Ini kalau di sini namanya arem-arem. Di sini namanya apa? Buras. Buras. Saya enggak bisa makan, saya puasa. Ya, Pak. Bobo, dimakan rasa malu-malu. Saya itu rajin puasa, Bu. Sehari puasa, sehari enggak. Namanya puasa Dawud. Termasuk Ramadan saya juga Dawud. Enggak bahaya tak? Pelan-pelan Pak Sopir. Makanya panitianya itu makrifat. Tahu kiainya puasa enggak disuguh sama sekali. Makrifat itu. Nah, Nabi jadi Nabi 23 tahun. Jadi pedagang 25 tahun. Yo, kita ngerasani Kanjeng Nabi. Tapi sebelumnya biar enggak terlalu panas kita selawatan dulu. Setuju? Ya. Yo, minta selawat lagu apa, Bu? Hei, bocah hadro, siap-siap. Sangoni belum? Ya, nanti tak sangoni. Oh, sugih. Emang Pak Kuwu. Ada pengajian raurunan. Enggak bahaya dah. Ini jabatan keberapa? Yang pertama, 6 tahun menjadi 9 tahun bersyukur. Lurah-lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Kenapa minta 9 tahun? Karena modalnya urung balik kayaknya. Utangnya urung lunas. Makanya perpanjangan. Oh, lagunya apa? Ini namanya solawatnya apa? Alfu Lail, Seribu Malam. Wow, keren. Ya, nanti tak sangoni. Sorry ya mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Masya Allah. Dibagi. Ini pengajian paling mewah, mepet sawah. Yes, lagu kebangsaannya Gus Miftah saja untuk NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang beneran. Wih, tukang ngaturi lemu temen ya. Al-Fulain. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bi bismillah wa biladi Rasulillah. Habibillah tawassal nabi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah. Jaga tingkir minumnya kopi, kopi di tanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini.
ini kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan siapa lagi. Salatullah wassalamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, salli alaihi, aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik kita di taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli tahu di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia, dari Indramayu untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bayar riba. Desa Cempeh ngundang Gus Miftah. Pak Kuwunana lumayan gagah. Ada gajah terus nang beli. Najan gagah manu Ya wes, Pak Camat, Pak Camat. Kecamatan Lele yang undang Gus Miftah. Pak Camate kurus tapi gagah. Ada gajah makan gorengan, walaupun gajah tidak urunan.
Urunan. Kayak hadroe sangoni. Kene rupane sing paling elek sapa maju. Jenenge sapa? Tanzul. Kanzul, umure pira? 23. Sudah nikah apa belum? Belum. Saya doakan segera nikah dengan janda. Janda anak 15. Lumayan. Kalau kamu nikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Iya. Yeah. Ada janda di sini? Randa cilik turunan Indramayu. Kamu tak kasih uang ya? Canda. Satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk beli apa kalau dikasih uang? Untuk beli apa kok makasih? Beli mobil matan nih, beli mobil. Ya nanti beli mobil kalau Gus Miftah jadi presiden. Tapi Gus Miftah orang nyalon. Gus Miftah mencalonkan Pak Prabowo. Nggak tak kasih 200 ribu lagi. Udah sana, minta uang terus. Pak kubunya tak kasih 100 ribu untuk jimat. Pak camat, jimat 100 ribu. Dan ramil 100 ribu camat, jimat. Kaposek, supaya pelayanannya bagus, tak kasih jimat 100 ribu. Ya sugih oke ini Prabowo. Siapa maning? Belakangnya. Uangnya habis. Tinggal dolar saja. Dolar buron. Cangkeme sapa sing ngomong buron? Wes pengajian amplope ra jelas. Yaudah, saya nyumbang untuk masjid. Siapa takmirnya? Ketua DKM, tak sumbang $100 Singapura. Oh, untuk masjid. Terima kasih. Ya. Kan aku kiai kaya. Kiai ini presiden keberimen. Saya besok Oktober diundang sama Pak Presiden Jokowi 2 kali. Ceramah Sumpah Pemuda sama ceramah Forum Investor Daily Summit 2023. Saya besok tanggal 8 diundang Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Kalau yang undang Menteri Pertahanan sangune dolar, laning cempeh ya Allah. Murah ditawar. Dirampok sama DKM. Itu kalau dirupiahkan 1.200.000. Iki berarti wene duit cangkeme mbadok bae. Ya ora apa-apa dibalekke gayane. Anak kru TV BTV tak kasih sini $100 untuk makan siang. Itu anak TV itu. Apa bu? Oh anak TV untuk makan siang. Masaknya temen ya? Nile, sini. Acaranya Gus Miftah Jalan Dakwah itu mendapat penghargaan dari KPI Award sebagai acara muslim terbaik di Indonesia. Nah. Rambutnya elek temen ya. Ya Allah, rambutnya menjijikkan. Asyallah. Itu bakul es tehnya yang di depan dibagi tak bayar. Sini bagi. Bakul es teh. Yang lain gak usah ikut-ikut. Iki ngapa maning, bakul apa? Dibagi. Dibagi sana, dibagi.
Eh sana 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 dibagi banser tuh, bagi sebagian. Akeh temen ya. Modar. Sing jaluk tahu siapa? Akeh temen ya. Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Sudah, jajar dulu, baris. Diatur banser tak bayare. Ya, jan, mumet dah seinyong. Katone bakule siji kok jadi 10 ya. Lu. Ana maning. Wes. Banser, tolong saya diamankan, saya mau pergi, Banser. Jadi oke temen ya. Ya wes tak hitung. Tahu kejar diam semuanya. Nah, rasa susu-susuan. Mumet aku. Kamu berapa tadi isinya? 5 berarti berapa? 25.000. 25. Kamu berapa? 15 berarti berapa? 75. Berarti kamu minta 25 ke dia. Nah, kamu minta 25. Sana. Ini minta 25. Menang. Mumet dah seinyong. Ini pengajian apa dirampok? Untung aku kaya. Kamu berapa? 15, 75. Kamu berapa? Diam saja tak bayar. Menang banget tak tenang. Santai. Duitnya banyak. Kamu berapa? 15. Oh. Kamu berapa? Hah? Apa-apa? Si. Sosisnya 100. Aku temen ya. 100.000. Terus? Berapa? Nah. Ah. Kamu pira? 15. 75. 100. Kamu berapa? Apa? 9 porsi berapa? Nah. Kamu berapa? 18. Maning. Kamu berapa? Kamu berapa? Eh? Udah nggih kamu aja. Kamu apa? Udah belum? Kamu berapa? Eh? Kamu berapa? Dah, bubar. Iki apa maning susu? Susunya pira? Satu berapa? Eh? 5.000 berapa? 100? Nah. Nah. Aku bangkrut. Banser, minum tuh banser. Eh, sana-sana bagi banser. Ah. Kiai Suge. Kiai ini Pak Jokowi ya. Kiai ini Pak Kapolri. Ya ini Pak Kasat. Ora kuwu. Murah ditawar. Shallu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah. Apa maning? Jaluk duit. Yang ngenteni nyong dadi presiden ya. Kuwune bayaran nyumbang. Alhamdulillah. Beli roti dapatnya kodok. Pengajian ning Indramayu kiai ini dirampok. Apa? Kok cangkeme mangan sosis? Gak apa-apa. Yang penting Gus Miftah didoakan ya. Kemudian Gus Miftah panjang umur. Murah rezeki. Tambah istri. Enggak. Kan aku setia. Setiap tukungan ada matane. Kamu berharap ya. Dolan ning sawah dus ning kali. Kayu nangga digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke randa sing jaluk di. Yang janda ngacung. Janda yang paling tua ngacung. Yang paling tua. Tadi gak ngacung, sekarang ngacung. Umurnya berapa mbah? Ini berapa umurnya? 70. Itu berapa? Umurnya berapa? Belum 70. Kalahin 70. Ya yang 70 sini, yang 70 sini. Kamu ngapain? Ya udah sini dua orang. Duh momen dasku. Dari situ dulu nunggu yang tua satunya. Akate Mas. Jaluk wong loro seteko wong 10. Wes. Sudah. Akeh temen jandane Indramayu ya. BTV bangkrut nyonge. Oke temen. Udah aja ditung berapa. Sudah ini aja. Sini. Ditung banjar berapa ser janda-jandanya ini. Melu-melu ngapa orang tua melu. Berapa? 13. Ya Allah, ada. Kasih semua Kiai Sugih. Tadi enggak ngaku janda, sekarang ngaku. Enggak usah ngadek. Sudah, ini aja sudah. Sudah. Oh, jatuh. Tambah maning. Dah. Iki ngapa maning? Dah. Angel aduh. Lah iki bukan janda melu-melu maning. Alhamdulillah. Dah duduk. Ngomong maning dah. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kembali ngerasani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka nyuwun sewu. Kalau dilihat Kanjeng Nabi itu 25 tahun jadi nabi, jadi pedagang. Baru setelah beliau kaya jadi nabi. Maka sebenarnya Pak Pandan Ramil ya, tak kasih tahu ya. Idealnya pejabat atau kiai itu sebenarnya kaya dulu baru jadi pejabat. Jangan jadi pejabat baru kaya. Itu saja. Oi. Wis menang. Nabi Muhammad kaya dulu baru jadi presiden. Baru jadi khalifah. Baru jadi nabi. Makanya saya bersyukur, Pak. Sebelum saya dikenal orang banyak, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya tabungan. Berarti apa? Orang gak curiga kalau Gusmi tak uangnya banyak gara-gara jadi kiai. Karena sebelum jadi kiai terkenal, Gusmi tak sudah punya. Makanya uang. Dulu Pak, saya ketika mau bangun pesantren, mau bangun rumah dulu atau bangun masjid dulu, akhirnya saya putuskan bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb. Kan istriku cantik. Emangnya janda tua Indramayu? Kalau janda tua kan kelasnya Pak Camat. Kok bangun rumah dulu kenapa? Karena saya punya pikiran. Kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti akan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Kae Miftah dapat turahan semen dari masjid nggih bangun rumah. Tapi kalau saya sudah punya rumah dulu baru bangun masjid, tidak akan terjadi fitnah. Kenapa? Soalnya orang Jawa itu ada prinsip sing nglakoni adem ayam, sing nyawang kakean cangkem. Betul? Maka rumah saya berdiri, saya sudah punya mobil, saya bangun rumah bikin pondok pesantren. Maka hari ini Anda lihat, pondok pesantren gratis tis, makan sekolah belajar di pondok. Pondoknya Gus Miftah, semuanya gratis. Makanya kalau anak Indramayu mau mondok gak punya biaya, silakan di pondokan tempat Gus Miftah, gratis. Saya kemarin malam minggu, pengajian ulang tahun pondok yang dihadiri sama Maung Hercules, dihadiri sama Pak Erick Thohir, dihadiri sama Mas Gibran. Saya bagi-bagi 21 tiket umroh gratis. Ya, yes, oke. Besok tanggal 8 ini, saya membuatkan acara orang kampung. Karena kampung saya itu 60% Katolik, Pak. Yang malam minggu gak ikut pengajian, saya buatkan konser kebangsaan di depan gereja. 60% orang Katolik ikut. Saya besok konser, ada Denny Caknan, Bagindas, Woro Widowati, yang ceramah Gus Miftah, bintang tamunya Pak Menhan, Pak Prabowo. Semuanya gratis. Kenapa? Karena saya pernah miskin. Maka saya bilang, saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Pak Kuwu. Kanjeng Nabi itu kaya, Pak. Maksud saya apa? Orang Islam itu mindsetnya harus dirubah. Jangan bilang orang Islam itu miskin gak apa-apa. Salah. Kanjeng Nabi 25 tahun. Menikah dengan janda. Mas kawinnya berapa, Bu? 20 ekor unta. Kalau satu unta harganya 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo. Makanya hari ini kalau kita ngomong, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, pasti enggak bisa. Kalau harus sama, berarti Banser 25 tahun harus sudah kaya. Kalau harus sama, Banser 25 tahun harus menikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau Siti Khadijah 40 tahun, mohon maaf, penampilannya masih kayak gadis belia. Lah janda Indramayu 40 tahun, STNK, setengah tua neng kewer-kewer.
satu legi, setengah tua, lemu, gino, gino. Bahkan tadi yang berdiri di sini ada yang STMM, setengah tua, meh modar. Gak bisa, Pak. Fakta ini membuktikan apa? Walaupun Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, kita tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Orang mesti bisa, Pak. Contoh, Pak dan Ramil yang paling gampang ya. Apakah kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi? Oh enggak, Le. Contoh, Kanjeng Nabi kalau makan sunahnya pakai apa? Pakai tiga jari. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu kalau makan harus pakai tiga jari sama seperti Kanjeng Nabi? Tergantung yang dimakan apa. Kalau tadi kayak Pak Guru makan roti, bisa tiga jari. Makan buras, bisa tiga jari. Tapi kalau sedang makan bubur ayam Cirebon, ya enggak harus pakai tiga jari. Jangan sok-sokan sunnah Rasul pakai jari, melonyoh jempolmu. Loh, betul? Makanya mohon maaf, kita itu tidak mungkin bisa sama dengan Kanjeng Nabi. Maka kalau melihat Nabi, lihatlah dalam empat hal. Berapa, Bu? Empat. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer, copot. Malah mudah-mudahan ketinggalan, pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Kalau Pak Kuwu cincinnya kelihatannya batu nisan. Batu nisan ini. Kalau Pak Camat merah, ya jelas batu kuburan, sama berarti. Kalau aku kan beda. Pamer matane, Pak. Kan wong sugih. Janda bae disangoni. Kuwu wae disangoni. Camat iya. Cimat. Sing isor ora. Ya nunggu aku jadi menteri. Enggak, saya enggak mau jadi menteri. Pak Prabowo, Gus, tolong bantu saya besok jadi menteri. Enggak mau. Cukup jadi dai saja. Biar bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak ya. Masuk Menteri Agama Republik Indonesia. Miftah Maulana Habibur Rahman. Enggak menarik, enggak menarik. Kiainya Londe, Gus Miftah. Nah, menarik. Kiainya Grip, Gus Miftah, menarik. Kiainya Banser, Gus Miftah, menarik. Iya menarik. Mau Banser sama ini urung? Aduh, matek, matek. Yaudah, perwakilan Banser, perwakilan Grip, sini. Aduh, kok enteng duit inyong ya? Satu-satu. Wah, lemune, Bansere, karo Gripnya. Kasih sangung. Vokalis cangkeme vokalis. Tadi kan hadroh sudah. Yaudah tak kasih 500. 1, 2, 3, 4, 5. Grip. 1, 2, 3, 4, 5. Banser. Nah. Kiai kok lo mantemen ya? Masuk. Kalau kita melihat Nabi, sini suka bumi berapa jam, Pak? 5 ya? 5, berarti harus segera berangkat ini saya. Saya ini malam ini harus ke Sukabumi. Besok pagi ke Jakarta jam 7 terbang ke Bali. Saya pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Oh, di Bali. Terus ketemu dengan tokoh-tokoh Hindu di Bali. Tanggal 8 harus pulang karena konser tadi itu di pondok sama Pak Prabowo. Penting doakan Gus Miftah sehat ya. Mudah-mudahan Pak Ku nikah lagi ya. Dengan janda yang paling tua.
Kalau Pak Kuwu nikah dengan janda yang paling tua, bisa dipastikan yang mati Pak Kuwu dulu. Karena berpotensi Pak Kuwu keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Nah, kalau berbicara laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, iki ngaji. Tolong lihatlah Nabi dalam 4 kriteria. Berapa Bapak Ibu? 4. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Yang keempat, Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cempe 6 September, pengajian yang kiainya dirampok. Ya, saya itu dimana-mana bagi-bagi duit. Kemarin ulang tahun bagi-bagi duit. Ya alhamdulillah uang saya gak habis-habis. Aku bingung. Sombong amat. Padahal Pak Kuwu gak pernah berbagi. Tapi ya enteng. Pak Camat pada baik. Duitnya dienteng ya kalau Bu Camat. Kalau Bu Camat dibilang dasar gemuk, jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan nanti, iya. Berarti Bu Camat makan nasi, Pak Camat makan hati. Subhanallah. Wis makan nanti, ompong. Subhanallah, langsung haus camatnya. Pura-pura minum. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Artinya apa? Ya terbentuk seperti manusia seperti kita. Walaupun beliau adalah makhluk yang luar biasa. Karena sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi itu punya hobi. Kalau bahasa orang Jogja itu apa, Pak? Kelangenan. Kalau orang Cirebon apa ya? Orang Indramayu apa ya? Hobi ya? Hobinya Kanjeng Nabi itu apa? Makan daging kambing. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Indramayu harus sama seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Anda yang kena penyakit stroke, darah tinggi, ya enggak usah makan daging kambing kayak Kanjeng Nabi. Wes stroke darah tinggi malah mangan wedhus. Ah, cempe. Ah. Cepat modare. Tapi kalau kambing ternyata penyakitnya cuma satu, mah. Mamah-mamah. Iya. Yeah. Habib Lutfi itu usianya 76 tahun. Sampai hari ini setiap makan pasti daging kambing. Pertanyaannya kok bisa Gus? Iya, karena beliau punya resep. Apa resep sehatnya Habib Lutfi? Setelah makan tidak akan minum setelah 30 menit. 30 menit setelah makan baru minum. Kalau Pak Dan Ramel kan enggak, makan, minum, maka perutnya bertumpuk lemak. Karena makan, minum. Habib Lutfi Dan, itu 30 menit berhenti, baru minum. Makanya beliau sehat. Padahal usianya 76 tahun. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Orang Indramayu tidak harus. Apalagi kalau kere. Nanti pengen makan kayak Kanjeng Nabi, makan kambing kere. Malah maling. Bahaya. Dan ternyata daging kambing yang dimakan sama Nabi, kaki depan bagian kanan. Setelah diteliti sama dokter, itu ternyata paling rendah kolesterol. Tapi saya matur sama Bapak Ibu Indramayu,
Kalau diundang akikah enggak usah takon. Ini kaki depan bagian kanan bukan cangkem. Garim badok betakon. Gak bahaya tah itu loh. Jadi tidak harus sama. Makanya Pak, hukum makanan dan minuman dalam Islam itu bisa berubah-ubah. Contoh, emping itu halal apa haram? Halal, tapi bisa haram bagi orang yang punya penyakit asam urat. Jeroan itu halal, tapi bisa haram kalau orang kena penyakit kolesterol. Jeroan itu bagus, tapi bagi saya jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, itu enggak bagus. Jerohannya rempela, enggak bagus, enggak bagus. Telek. Enggak harus sama. Contoh rokok. Siapa yang bawa rokok? Kalau saya enggak ngerokok. Rokok itu orang NU hukumnya makruh. Orang Muhammadiyah haram. Tapi orang NU juga punya fatwa, rokok bisa menjadi haram ketika dirokok sama orang yang punya penyakit jantung. Yang dirokok sama ibu-ibu hamil, itu bisa berubah. Kalau Pak Kuwu, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kaposek sudah mulai mengurangi rokok. Mengurangi rokok warganya. Itu Pak Kaposek baru telepon, minta rokok. Kalau Gus Miftah alhamdulillah, dari kecil gak pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Orang merokok itu gak bisa tua. Karena masih muda, sudah mati. Merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya tidak pernah berhenti. 15% orang meninggal karena merokok. Berarti yang 85% meninggal karena tidak merokok. Bapak saya itu perokok berat. Saya kasih buku bahaya merokok. Dibaca, langsung seminggu kemudian berhenti. Berhenti membaca. Kalau saya gak ngerokok Pak Danlamil, gak bisa saya dipaksa ngerokok. Gak bisa, cangkem saya itu terlalu suci. Saya itu kalau minum kopi Pak, kalau gak panas gak bisa. Minum teh kalau gak panas atau es sekalian gak bisa. Jadi kalau dingin-dingin biasa itu saya mutah. Padahal saya gaul di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk. Saya lihat orang pakai narkoba, orang mabuk, ya sama sekali gak tertarik. Kalau lihat janda cantik, melihat ya lumrah lah. Yang ngajari saya siapa? Pak Kuwu Nana. Makanya kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam. Supaya kalau mata saya melirik, tidak kelihatan. Tapi di sini gak ada yang bisa dilirik, wis tua-tua kabeh. Tua-tua, lemu-lemu, kemayu-kemayu. Gitu aja wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek. Raine glowing, tungkake melentek. Bucah matuek tapi kemenyek. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi punya pakaian seperti pakaiannya orang Arab. Namanya jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indramayu harus pakai jubah seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Makanya boleh pakai sarung, boleh pakai celana kayak Pak Camat, boleh pakai jin setan demit iblis kayak Pak Kuwu. Kewaya. Kuwu pakai jin rapantes.
Sok muda lo. Sok gaul. Boleh pakai baju seperti banser, boleh kayak baju ansor, boleh pakai batik, boleh pakai kaos, boleh kayak baju mewah seperti bajunya aku. Ya kalau dibandingkan bajunya Pak Lurah kan jauh. Lebih mahal bajunya Pak Lurah. Boleh pakai sarung, boleh pakai seperti yang saya pakai. Yang saya pakai ini namanya apa, Bu? Kulot cangkeme kulot. Kayak dia kulot. Ini namanya apa? Rok cangkeme rok. Kie arane tok rung katok sarung. Dari depan kaya sarung, dari belakang kaya katok. Inyong buka, ora baba. Gayane bucaman kayak kie. Wah. Boleh. Pakai batik boleh. Peci itu peci Islam apa peci apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti orang Islam harus pakai songkok apa enggak? Enggak. Makanya boleh pakai blangkon. Kan blangkon saya ini dilelang blangkon paling mahal sedunia. Saya jual blangkon untuk muktamar NU di Lampung dibayar 900 juta. Blangkon inyong 100 juta. Kebalik ya. Pentolnya ini ngarep. Ini pas kemarin muktamar Lampung, Bu. Blangkon saya jual, saya sumbangkan laku 900 juta. Blangkonnya saja 900 juta. Apalagi sarungnya. Apa maning? Ilmune goblok. Malah isine. Kan aku jadi malu. Sarungnya baik keren, apalagi. Gak bahaya tah. Pelan-pelan Pak Sopir. Jadi orang Indramayu gak harus sama pakai jubah kayak Kanjeng Nabi. Gawe ning ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya bisa little body. Silite gatel kelebon wedi. Pekerjaannya menek pohon kelapa cari degan, kok pakai jubah? Ya bluluknya nambah loro. Bluluk kok ijo ya? Enggak harus sama. Nah, dua lagi. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya khususiah pribadi. Contoh, Bapak Ibu Indramayu kalau tidur membatalkan wudhu apa enggak? Batal. Kalau Kanjeng Nabi tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Nabi itu yang tidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Kalau orang Indramayu begitu tidur itu batal. Karena kalau Kanjeng Nabi mohon maaf tidurnya menghadap ke kiblat. Kepalanya di utara, kalau di Indonesia ini nggih, kakinya di selatan, menghadap ke barat, tangannya untuk bantalan. Sampai bangun posisinya tetap sama. Tapi kalau orang Indramayu mau tidur, tangannya di mana, bangun tidur, tangannya di mana. Pak Kuwu mau tidur, tangannya di kepala. Begitu bangun tidur, tangannya di kepala bawah. Alasannya atis. Malah bisa tangi turu, malah nyekli naik Pak Camat. Ya, kayak gini. Jadi itu saja kita beda Pak dengan Nabi. Enggak mungkin bisa, sama. Contoh lagi, sholat duha. Bapak Ibu Indramayu sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Sholat witir. Bapak Ibu Indramayu hukumnya apa? Sunnah. Kanjeng Nabi wajib. Zakat. Kanjeng Nabi Bani Hasyim haram menerima zakat. Indramayu rame-rame golet zakat.
Begitu, siapa yang janda? Enggak berani ngacung. Saya mengeluarkan uang, semuanya ngaku janda. Tadi yang ngacung cuma dua, yang maju 15. Jadi enggak sama lagi, Pak. Soal itu saja. Nah, kalau terkait ibadah yang nomor 4, Kanjeng Nabi terkait dengan ibadah, kita wajib sama dengan Kanjeng Nabi. Contoh Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat, maka salatnya orang Indramayu harus sama dengan salatnya Kanjeng Nabi. Hajinya orang Indramayu harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Saya itu bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat haji. Saya kemarin memberangkatkan haji Bapak Ibu saya, Bapak Ibu mertua, istri saya. Saya belum daftar, saya akhirnya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad juga mau berangkat haji, minta yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah bisa berangkat, Raffi Ahmad gak bisa berangkat. Akhirnya saya haji bersama Bapak Ibu mertua sama istri saya. Haji kita harus sama dengan hajinya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu Indramayu yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lewong durung rampung cangkeme wis amin. Semoga orang Indramayu segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Durung rampung wis amin. Ya mati. Tapi kita doakan Pak Kuwu mudah-mudahan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Kuwu, hidup sendiri. Kalau Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat maghrib. Tapi kalau Pak Dan Ramil sama Pak Kaposek, mereka pasti orang baik. Saya doakan dan saya berwasiat, tolong Pak Dan Ramil sama Pak Kaposek jangan dikubur sebelum mati. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi, kita tidak harus sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi yang 4 harus sama dengan Kanjeng Nabi. Sudah 5:30. Saya mau perjalanan ke Sukabumi. Saling mendoakan, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Insya Allah. Candanya amin, dapat uang lagi. Besok kalau saya pengajian ke Lelea lagi, saya tidak akan bawa uang. Kaya iso oke. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilah hasbi Rabbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah
Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal makkata wal madinah. Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua panitia dan masyarakat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.